bangun kamu? Mama Melati senang banget Mama tidur di sini. Waktu Mama pergi, Melati berdoa sama Allah. Melati minta sama Allah supaya Mama pulang dan tidur sama Melati. Ma, Pa, Oma, aku berangkat ya. Aku harus ke kantor sekarang. Iya, nggak bareng sama Yasmin. Selamat pagi semuanya. Pagi sayang. Berkas-berkasnya sudah siap. Sudah saya siapin kok. Yasmin, kamu bareng Marvel aja. Nanti kan kalian meeting bareng. Iya, Om. Ya udah deh, kalau gitu aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Aku juga berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu yakin kalau mereka berdua itu saling cinta. Iya, Bu. Tapi dua-duanya sama-sama gengsi, nggak mau minta maaf lebih dulu. Marvel! Kenapa kamu ngebatalin meeting sama Mr. Andrew? Aku udah range jadwal kamu tuh dari jauh-jauh hari. Bisa-bisanya main batalin gitu aja? Orang dinya fleksibel, susah pakai dari Hong Kong. Aku tahu, tadi malam kamu ngurusin acara ulang tahunnya Yasmin kan? Iya. Tapi kalau ngeliat muka kamu, kayaknya acara tadi malam gak sesuai dengan harapan kamu. Aku udah berkali-kali bilang sama kamu kan, Yasmin itu bukan Melati. Dia udah ada yang punya, gak usah berharap banyak dari dia. Sebentar lagi dia juga tunangan. Isinya diharapin. Keisha, kamu tau kan, aku lagi gak enak moodnya. Mendingan pergi deh dari sini. Ya. Aku minta tanda tangan nih. Ada beberapa file. Tanda tangan. Udahlah, file. Gak usah sedih kayak gitu. Walaupun Yasmin emang udah ada yang punya, kan masih ada aku yang single. Jadi kan kamu tahu kan, kalau selama ini satu-satunya perempuan yang cinta sama kamu dengan tulus itu cuma aku doang. Sebentar, ini kamu mau tanda tangan, kamu mau banyak tanya. Maaf. Ada yang harus Bapak tanda tangani. Ini kesempatan bagus buat manas-manasin Yasmin. Sayang, sekarang kamu bisa bilang ke semua orang kalau aku adalah calon istri kamu. Mungkin sebaiknya saya nunggu di luar. Permisi. Yang mau nikah sama lo siapa? Hah? Maksudnya apa sih? Pergi sana. Nanti gue suruh orang kirim tanda tangan yang itu tadi. Oke? Gitu. Sini filenya. Makasih. Yang penting aku udah puas. Ibu gak tahan ngelihat Marvel sama Yasmin marah-marahan diem-dieman kayak tadi pagi. Kita harus berusaha mendamaikan mereka. Iya, Bu. Tapi gimana caranya? Kalau saya lihat-lihat, dua-duanya sama-sama keras kepala. Gak ada yang mau minta maaf lebih dulu. Aku punya ide. Dan kali ini, mereka pasti baikan lagi.
Pak. Vel, ada hal penting yang mau Bapak bicarakan sama kamu dan Yasmin. Jadi Bapak minta kalian berdua pulang secepatnya ya. Iya, oke. Iya. Oke, Pak. Bapak kenapa ya? Emang gue salah ya? Gue ngelakuin apa ya? Kayak agak-agak marah-marah, tegas-tegas gitu. Enggak, gue gak ada apa-apa ya. Marvel, Yasmin, Papa dapat kabar. Kalau klien besar kita yang di Bali, minta ketemu secepatnya. Harusnya Papa yang datang. Tapi sekarang ini, kamu kan yang megang Royal. Jadi Papa minta kalian berdua yang datang sana, meeting sama mereka. Kapan, Pak? Besok pagi. Jadi siang ini, kalian berdua terbang ke Denpasar. Saya juga harus ikut ya, Om. Maksud saya, Marvel aja kan sepertinya sudah cukup. Saya kayaknya nggak perlu ikut. Iya, memang. Tapi menurut pengalamannya Om, akan lebih baik kalau perusahaan diwakilkan lebih dari satu orang, yaitu dua orang. Jadi bisa saling membantu. Kenapa Om menyuruh kamu pergi? Karena kamu manajer di Royal, dan ini bagus untuk pengalaman kamu. Baik kalau seperti itu, Om. Pak, bagasi, Pak. Jalan-jalan, mau ikut nggak? Dasar Marvel, pasti dia ada maunya ngajak aku jalan-jalan. Sama mama kok nggak ngajak Melati? Kan Melati pengen ikut. Sayang, mama sama papa itu pergi karena ada bisnis. Kamu kan anak kecil. Jadi kamu di rumah aja ya. Bisnis itu apaan? Bisnis itu apa ya? Aduh, anak kecil sekarang nanyanya susah-susah. Melati, bisnis itu sama dengan kerja. Jadi papa sama mama kerja? Iya. Terus Melati sepi dong di rumah. Melati mainnya sama siapa? Sama Tante Kezia aja, mau gak? Oma, ngomong-ngomong Marvel kemana ya? Dari tadi aku telepon kok gak bisa? Papa sama Mama ke Bali. Iya. Jadi mereka pergi berduaan. Duh, mereka bisa jadi deket lagi dong. Kenapa aku bisa kecolongan gini sih? Oma, aku boleh ke rumahnya Marvin nggak? Boleh aja, cantik. Tapi siapa yang nganterin kamu ke sana, sayang? Sama Tante Kesha aja. Pasti dia mau nganter. Iya kan, Tante? Tante cantik deh. Oke, tolong anterin Melati ke tempatnya Marvin ya. Soalnya di rumah mama papanya gak ada. Supir juga gak ada, ya. Oke, Yasmin boleh deketin Marvel. Tapi aku akan deketin anaknya sama keluarga Marvel. Kalau anak dan keluarganya Marvel lebih setuju sama aku, Marvel pasti gak bisa berbuat apa-apa. Yuk sayang, yuk. Pergi sama Tante Kezia aja. Oke.
Let's go, man. Hop, pergi dulu ya, Oma. Ajak aja. Gengsi sih. Dulu aja. Aku mau jalan-jalan, mau ikut nggak? Dasar Marvel, pasti dia ada maunya ngajak aku jalan-jalan. Kalau kamu maksa, ya udah aku terpaksa. Hah? Apa? Aku nggak maksa. Mau syukur nggak ya udah. Daripada sendirian, mendingan aku ikut aja ya. Mumpung di Bali juga, masa di hotel terus. Ya udah, yuk. Pak, ini nyewa ini sehari berapa? Murah kok, cuma 50.000 sehari. Saya mau dong sehari. Oh ya, yang ini aja deh, yang meter. Yang ini aja. Ini kuncinya. Ya. Yuk, naik motor aja yuk. Mau jalan kaki. Hah? Yuk. Dikiranya aku nggak tahu kali. Dia sengaja mau pakai motor biar aku bisa meluk dia. Woi, kok bengong aja sih? Yasmin? Ya, bengong, Mbak. Silahkan, Mbak. Ya, makasih ya. Ntar saya balikin ke sini lagi. Iya. Kok duduknya gini sih? Duduknya biasa aja. Aduh, terjatuh loh. Aku mau pakai rok loh. Ya elah, ini di Bali juga gitu. Ya udah, gak apa-apa. Terjatuh, ah. Tapi... Ayo dong, ah. Udah. Terjatuh loh. Pegangan. Yes. Ah, pelan-pelan. Biasa aja pegangnya bisa. Biar gak? Pelan-pelan dong, ah. Udah, cepat. Jangan cerewet. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh, oh. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau. Sama siapa, Melati? Sama Tante Keisha. Katanya kamu gak suka sama tante itu. Kita kerjain lagi yuk. Yuk. Ayo. Yes. Yes! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Keisha. Waalaikumsalam. Ya ampun, kebetulan banget kamu datang. Aku sama mama mau ke dokter dulu ya, mau periksa kandungan. Sekalian, aku mau titip anak-anak ya sebentar. Iya benar, Kay. Kamu nggak keberatan kan? Titip pitik-pitik gitu? Pasti mau! Pasti aku sayang banget sama mereka. Oh ya udah kalau gitu, saya sama Aurel pergi dulu. Ya, yuk Aurel. Marvin, Doni, Melati, kalian jangan nakal ya. Kalau seandainya kalian butuh sesuatu, bilang sama Tante Keisha, ya? Iya, Ma. Aku jalan dulu ya. Silakan, hati-hati di jalan. Yuk, mari. Hai! Kita main perang-perangan ya? Apa? Perang? Tante nggak bisa kalau
Tante. Iya, Tante Kesha. Ayo main. Ah, masa gitu aja nggak mau? Karena anak ini aja mintanya gue mau. Iya, sayang. Tante mau main. Yuk, main yuk. Hore! Asik. Yes! Ya, kenapa sih? Ini bahaya. Kerja itu gimana? Pokoknya kalau aku jatuh, kamu peduli. Ya, bukan gitu. Kamu kan pergi sama aku, ntar aku ngomong sama keluarga aku gimana? Sama keluarga kamu juga. Pak, balik lagi, Pak. Terjatuh lagi. Takut. Takut lagi ya. Kenapa kan? Tanpa Marvel pun aku pasti bisa bersenang-senang di Bali sendirian. Gue sendiri aja pasti gue bisa senang-senang. Kalau aja dia minta maaf tuh, minta maaf aja, langsung gue maafin. Dan semua pasti indah. Tempat yang mendukung, semuanya mendukung. Tapi sayang, nggak ada maaf. Gengsi banget tuh orangnya. Dia pikir dia tuh siapa sih? Aku yakin kok. Tanpa Marvel pun aku pasti bisa bersenang-senang di Bali sendirian. Tapi gue yakin kok. Gue sendiri aja pasti gue bisa senang-senang. Jagain mereka bertiga nih, jagain tuyul-tuyul. Aku pulang dulu ya, soalnya aku harus nganterin Melati pulang. Eh, saya pulang sama Tante yuk. Tunggu dulu. Enak banget menjalan pulang aja. Kamu bersihin dulu rumah saya, baru pulang. Apa? Bersihin rumah Tante? Kok saya? Loh, tadi saya kan suruh kamu jagain Marvin, Doni, Melati. Bukan suruh kamu berantakin rumah saya. Tanggung jawab dong.
please deh tante. Saya nggak pernah ngajakin mereka buat main kayak gini, buat berantakin. Saya jek siksa nih. Ini mereka yang maksa, bukan saya yang mau. Boong nih, tante yang ajak kita main. Iya nih, kalau nggak mau main, nanti dimarahin. Ini yang berantakin tante Keisha, bukan kami. Aduh, kalian kecil-kecil pintar-pintar bohong ya, bukan si polos, polos-polos bohong. Keisha, mereka ini kan anak kecil, polos-polos lagi. Mana mungkin mereka bohong? Polos, polos-polos bloon. Udah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya mau tahunya adalah rumah saya beres, rumah saya rapi, baru kamu boleh pulang. Garing banget ya. Garis miring. Turun aja. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, rumahnya sudah dibereskan. Apakah saya boleh pulang? Bagus, tante yang baik. Sekarang kamu udah boleh pulang. Alhamdulillah. Yuk melatih saya pulang yuk, tante anterin pulang yuk. Nggak mau ah, maunya sama Om Rehan. Iya, Kay. Biar aja melatih pulang sama gue sama Aurel ya. Yaudah, Gi, sana lu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama tahu sekarang. Kalian pasti kan ngerjain Tante Keisha? Yasmin. Di sini juga. Iya. Mau tidur? Belum bisa. Sama dong. Gabung aja. Tumben ya. Masih buka. Jam segini masih buka. Ya mungkin karena lagi puasa kali ya, jadinya buka sampai jam segini. Iya sih. Atas kejadian yang ulang tahun aku itu, maafin banget ya. Hah? Aku tahu aku harusnya seneng, aku harusnya terima kasih sama kamu. Tapi aku malah kayak begitu. Aku yang ngacauin semuanya. Ya, coba dari tadi. Dari tadi apanya? Ya, coba dari tadi minta maafnya, kan enak liburannya kan. Tapi deh, coba deh, mau nanya deh. Jujur ya, tadi tuh kamu belaga jatuh atau apa sih? Biar aku peluk, jujur. Jujur aja nih. Hah? Ih, enak aja. Hah? Kamu pikir aku ini apa? Apa? Jujur. Tauan. Belaga-belaga jatuh ya. Enggak. Aku bilang jarang naik perahu. Tapi ngaku aja, kelihatan aja. Makasih. Yang aku. Enggak, saya gak mau bohongin kamu. Allah. Ya, terima kasih. Gak bisa tidur, kenapa minum kopi? Biar makin gak tidur. Biar ngaku. Buran, ngaku. Jujur. Astagfirullahaladzim, enggak marah. Alah, bisa aja. Aku tahu pasti cewek-cewek yang kamu kenal kayak begitu ya sikapnya? Enggak, ya biasanya dari muka kamu sih kayak belaga-belaga sengaja gitu. Iya gak sih? Apa aja. Cheers.
for healthy and funky. Funky? Funky. Jam lagi kita meeting loh. Astagfirullah. Mungkin aja ya gak dikunci. Marvel. Aduh, berisik banget, pantesan aja kadang. Jasmine keluar nggak? Siapa juga yang ngintip? Gak bisa ngetok dulu ya? Hah? Mana? Pintunya bukannya dikunci, malah di kayak giniin. Ih, nyalain orang, keluar nggak? Sebentar lagi kita udah harus meeting. Bisa lah, keluar. Kok sepi ya? Jam sama harinya sama nggak? Ya harusnya. Pergi mana ya? Coba deh, kamu tanya sama manajernya. Pak, manajer hotel sini mana ya? Di bawah. Memang ada apa, Pak? Saya kesini mau meeting. Kok sepi ya? Memang mestinya kosong, Pak. Maksudnya? Bukannya harusnya ada rapat ya? Selama seminggu ke depan ini, tempat ini belum dipesan, Pak. Seandainya dipesan, pasti saya sudah membersihkan tempat ini, Pak. Dan semenjak tadi pagi, saya belum dapat perintah itu, Pak. Oh ya? Oh gitu, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kok aneh ya? Mendingan sekarang kamu telepon Om Surya deh. Ya harusnya gitu sih. Halo? Halo, Pak. Ini aku udah di tempat, dan kok ruangannya sepi dan kayaknya katanya nggak ada rapat. Itu gimana, Pak? Masa sih, Pak? Iya. Aku udah di sini, dan ada orang yang ngomong kalau memang nggak ada rapat di sini. Ya sudah. Kalau mereka nggak datang-datang, nikmatin aja waktu kalian berdua. Mumpung di Bali, Val. Hah? Val, Papa sibuk. Udah dulu ya. Pak? Gimana? Gue sama Mama bakal nyampe besok pagi. Lo jangan kemana-mana ya. Soalnya gue pengen ngeliat lo. Iya. Ada apa sih, Mas? Yasmin sama Marvel nggak tahu. Kalau perjalanan ke Bali, semua rencana kita. Dan klien yang mereka tunggu nggak akan pernah datang. Iya sih, Mas. Tapi apa Mas yakin? Soalnya mereka berdua itu kan lagi marahan. Kalau Ibu sih yakin, Gi. Kalau dua orang saling cinta, rasa marah itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Thank you.
sebenarnya kalau dipikir-pikir seneng juga ya, walaupun kita nggak jadi meeting atau kita nggak jadi ketemu sama kliennya. Ya anggap aja kita lagi liburan. Sama, tapi aku lebih seneng lagi kalau misalnya dari awal kita nggak berantem ya, nggak selek. Halo. Halo Yas. Gue sama Mama bakal nyampe besok pagi. Lo jangan kemana-mana ya. Soalnya gue pengen ngeliat lo. Iya. Yaudah kalau gitu. Gue mau langsung ke bandara nih. Dah. Oke. Kenapa aku ngerasa sedih ya, Faris akan pulang? Aku nggak boleh ngerasa kayak gini. Aku harus kelihatan senang menyambut Faris pulang. Ada apa? Enggak apa-apa. Sekarang kita langsung ke rumah aku ya. Emang kenapa? Sebentar lagi Faris akan pulang ke Jakarta. Dan aku harus buru-buru sampai rumah. Dan aku harus ngeberesin barang-barang di rumah. Is, kenapa sih kamu harus bohong sama Yasmin? Kalau kita baru tiba besok pagi, padahal kita kan udah di Jakarta. Ma, aku buat kejutan buat Yasmin. Aku pengen lihat reaksinya dia kalau aku datang lebih awal. Kamu nih ada-ada aja. Ya sudah, cepat cari taksi supaya kamu bisa ketemu dia langsung. Yuk. Yaudah Marvel, aku turun duluan ya. Kamu langsung pulang aja. Nggak mungkin lah, aku pasti harus... Ya aku anterin lah, nggak tega kali ngeliatnya. Serius kamu? Serius, ayo. Pak, ini pak. Mas ya. Ayo, masih pak. Yuk. Masih duluan. Duluan. Ah. Wow. Aduh, kamu gak kebasahan? Aku kebasahan. Sedikit. Tapi seru lah hujan-hujanan. Iya gak sih? Faris akan tiba pagi ini. Tapi kenapa aku sama sekali gak ngerasa senang ya? Gue bilang gak ya kalau gue cinta sama dia? Bilang gak ya? Ya Allah, berikan aku petunjuk kalau misalnya aku emang harus kasih tahu kalau aku cinta sama dia, ya Allah. Gue rasa ini emang petunjuk dari Allah, emang gue harus bilang kalau gue cinta sama dia. Aku tinggal sama kamu.
kau gadisku yang cantik, coba lihat aku cinta sama kamu. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku. Aku cinta sama kamu. Kenapa? Tapi itu gak mungkin, Marta. Iya, aku tahu banget itu gak mungkin. Yang penting aku lega. Aku udah ngomongnya. Udah. Tunggu sampai kau mau. Jangan-jangan kau menunggu. Tahu artinya apa? Kamu cinta juga kan sama aku. Terima kasih.